dalam channel saya, Julan Family Channel ya. Oke, sekarang ini sahabat tadi dapur lagi. Hari ini semua ikut, semua ajak kalian ikut saya. Kita mau berkongsi lagi resepi masakan. Di sini saya ada ikan-ikan. Ya ini pawang monyet bagi kita. Ikan talapia dengan ikan patin. Oke, ini kawan bagi ikan fresh dari Lubo Antu ini. Terima kasih, semoga beliau dimurahkan rezeki juga. Ikan dia besar-besar, lumayan besar ya, dan fresh lagi. Kita dapat 2 ekor ikan talapia dan kita dapat 1 ekor ikan patin. Ikan patin. Oke. Terus kamu nonton sampai habis video kali ini, saya berkongsi resepi. Nanti kita terus pergi kepada bahan-bahan yang saya guna. Oke, di sini bahan-bahan yang kita gunakan untuk masak ikan kita. Di sini kita campur ikan patin dan juga ikan talapia ya. Ikan patin dan ikan talapia. Di sini saya guna bunga kantan. Yang ini daun kesum. Di sini saya ada cili, halia, bawang merah, bawang putih. Yang ini nanti bendi. Kita ada guna bendi juga ya. Oke, semestinya semua masak. Tada! Semua masak asam pedas. Oke, kita mau masak asam pedas. Kalau mau pedas lagi boleh tambah cili ya. Yang ini saya cukup ini saja. Bahan perasa saya guna Maggi cukup rasa. Oke, sediakan kuali. Hidupkan api. Oke, hidupkan api. Yang ini. Oke, kuali kita sudah panas. Masukkan minyak. Oke, pakai kita tumis. Kita mau tumis yang ini. Oke. Ini paste saya tadi, saya guna paste saja ya. Ini kita buka. Lepas bahan tumis kita naik bau, tambahkan sedikit air dulu. Tambahkan sedikit air, lepas itu buka paste tadi. Kemudian tuangkan dia. Kuah dia ikut sesuai sesuai kuantiti ikan. Saya masukkan daun kesum tadi. Masukkan bunga kantan juga. Kalau mau pedas boleh tambah cili lagi ya. Kalau mau pedas tambah lagi cili. Sekarang masukkan ikan. Thank you.
Kita campur ikan talapia dan juga ikan patin. Ah, kita buat dia asam pedas. Oke, kita tunggu dia mendidih dulu. Oke, sekarang saya mau tambahkan perasa Maggi ya. Ya, ya ini perasa Maggi. Lepas itu kita masukkan sayur dia. Nah, yang ini tadi. Sayur bendi. Oke. Okay. Sayur bendi. Bendi. Ya. Okay. Ini mau masak sudah, kita tunggu Bendy dia masak saja lagi, oke? Oke, sebelum itu jangan lupa rasa dulu, takut dia terlebih garam, terkurang garam. Nah, kita rasa dia dulu. Oke, rasa dia sudah cun. Kita tunggu ini Bendy masak saja lagi ya. Bau dia memang wangi sebab kita ada campur bunga kantan di sini. Nah, yang ini bunga kantan. Mantutui. Asam yang kita masak tadi. Asam pedas, tapi dia kurang pedas ya. Kalau mau pedas tambah cili lagi. Nah, ya ini sayur. Kacang. Sayur. Kacang lendil. Bibi, jap. Bibi, jap. Ya ini tadi ikan talapia. Dan yang ini ikan patin. Kita campur dia. Oke, kita coba ikan talapia punya. Oke. Selamat makan semua. Tada. Sayur dia. Jadi ini ikan goreng. Jason punya ini. No. Lauk Jason. Yes? No. Oh, enggak ya? Okay. Oh, Jason makan kue. Di sini kita ada jagung juga. Okay, kami makan dulu. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe ya. Bye-bye. Bye-bye, Mimi. 3, 2, 1.